Usah. Mana? Bos tidak bisa kemana-mana. Dua kaki, sunat tali itu pun kemana? Serahkan diri saja. Oh pele, anter wah. Itu baru leher baton. Untung kayu tidak tercabut, dia kasih patah saja, baru terlingkar. Kau mau kemana? Dia sesuak. Oke, tinggal proses pembunuhan. Apa? Api ya, sih. Pele, liar betul. Sah. Oh, kalau taruh itu langsung tidur. Bisa bocok tuh gitu kan. Sebentar malam potong itu. Tapi dia tidak mati ya, Bu. Dia tidak mati ya. Dia hanya langsung tidur aja. Mati. Apa mati tuh? Pas sambungan itu. Jadi kalau orang bacok malam itu begitu. Kalau besar bentir dong tidak terpotong lagi itu. Dong taruh dari belakang. Dari belakang. Pak RT potong-potong lagi. Pelek kita dua kuat pikul ke tidak ini. Rusak panjang lagi baru basar. Dia pedaging susah, rasa dia pedaging keras. Pele padat ini. Woi ganjil ya. Oh bukan kayak genap ya. Bertanduk. Oh bukan cabang 6, cabang 4 ya. Cabang 4. Gitu, ini cabang ini sudah baru gugur saja ya. Gugur baru tumbuh lagi. Aci, ini pemburuan hari ini. Rusa satu ekor. Cabang 4. Dua sebelah. Jadi cabang 4. Iya. Sekarang tinggal proses pemberangkatan pulang, keluar ke lokasi, tidak tahu mampu atau tidak karena dalam keadaan hujan juga ini. Ya, makasih guys yang telah menonton, saksikan terus lanjutan
pemburuan kita. Aduh, hujan. Gintur kilat lagi. Oke, gas pulang.